Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di sini Hoodie Crafter. Di video kali ini aku bakal main 100 hari di Minecraft Last Cave Only. Ini adalah biom terbaru yang ada di Minecraft versi 1.18. Satu-satunya makanan awal di world ini hanya glowberry sini. Karena di biom ini nggak ada sama sekali hewan yang bisa dimakan. Oke guys, apakah aku bisa bertahan hidup di world ini atau aku sama sekali nggak bisa berprogres? Langsung aja kita ke videonya. Hari pertama, aku udah spawn di world ini. Seperti biasa, aku bakal hancurin dulu rumput-rumput yang ada untuk mendapati seed. Aku nampak juga glowberries di dekat cave, jadi aku bakal datangi aja cave-nya. Waktu aku datangi, ternyata cave-nya ini terlalu besar untuk dijelajahi, jadi aku tandai aja dulu karena glowberries-nya cukup banyak. Aku ambilin glowberries yang ada di dekat cave-cave yang gampang dijamah. Aku dapat beberapa dan aku jalan untuk cari kayu azalea. Di sini kayu pohon itu langka guys ya, nggak terlalu banyak. Tapi aku nemu di sini. Aku nemu satu, aku ambilin aja kayu-kayunya. Ya, ini kita dapat oak log ya, walaupun nama pohonnya azalea. Oke, aku ketemu lagi satu pohon, jadi aku ambil aja kayunya lagi. Ya, cukuplah untuk penyimpan kayu kita, guys ya. Setelah itu aku dapat satu cave, aku masuk aja ke dalam cave-nya. Karena satu-satunya cara untuk hidup di sini, kita harus masuk ke cave untuk dapat glowberries. Aku buat crafting table, aku buat wooden pickaxe, lalu aku ambil batu-batu yang ada di cave ini. Nggak lupa juga aku ambilin coal dan aku ambil glowberriesnya. Ini cukup banyak aku dapat glowberries ya. Aku buat coalnya ini menjadi torch untuk jadi penerangan. Setelah itu aku buat stone pickaxe, aku ambilin besi-besi yang ada di cave ini dan juga coalnya. Aku dapat lumayan banyak resource di sini ya. Aku ambilin besi lagi dan juga aku ambilin coalnya lagi guys. Cukup banyak dapat resource aku. Aku bakari 6 besinya, lalu aku buat jadi shield dan juga sword, ini pedang, lalu aku buat pickaxe. Aku bakal ke dalam guanya lagi. Tadi hanya di permukaan guanya ya. Aku akan coba masuk ke dalam lagi untuk dapati besi lagi, guys. Banyak sekali monster di sini, ada creeper dan juga zombie. Aku bunuh aja ya. Waktu aku lihat ke dalam, ada creeper yang ngeledai, tapi aku nggak mati di sini. Aku nggak tahu entah kenapa. Di sebelah kiriku ada air yang ke bawah, jadi aku pakai aja untuk turun ya. Aku bunuh skeleton di sini. Ya, kita bunuhnya aja dulu. Dan juga zombie. Akhirnya aku berhasil ngebunuh monster-monsternya. Setelah aman aku ambil besi-besinya aja guys. Total aku dapat 29. Jadi aku akan coba bakar dan aku buat jadi full iron armor. Akhirnya aku udah full iron armor guys. Mantap ya. Oke, aku bakal ke bawah dulu untuk cari diamond. Waktu aku ke bawah nggak lama aku dapat diamond ya. Total aku dapat 6 semuanya. Oke, aku ke atas lagi untuk menghirup udara segar. Bone-nya aku ubah jadi bone meal dan aku tumbuhi aja pohonnya guys. Ini aku ambil aja kayunya ya, cukup lah untuk simpanan kita nanti. Aku kembali lagi ke tempat awal aku nge-spawn. Aku perang di sini. Malam harinya tuh aku perang sama monster guys. Target aku yang utama adalah spider ini karena aku butuh stringnya untuk buat wall. Setelah itu aku buat chest untuk nyimpan barang-barang aku. Aku juga masuk ke dalam gua yang kecilnya. Aku ambilin semua iron yang ada di dalam. Setelah itu aku masuk ke dalam gua yang besar yang kemarin aku jumpai pertama kali aku buat world ini. Dan aku bunuhi aja monster-monster yang ada di dalam. Banyak sekali monster ya, ada skeleton, spider dan lain-lain. Aku terangin dengan torch yang aku punya. Ini supaya nggak ada monster lagi yang nge-spawn. Cukup lama aku berperang di sini karena banyak sekali monsternya. Ya, ini agak susah juga guys ya. Banyak kali monsternya asli dah. Tapi faedahnya kita dapat banyak sekali string ya untuk ngebuat wall nanti untuk dibuat jadi bed lagi. Ya, ini aku udah dapat 10 dan satu di rumah ada lagi guys ya wallnya. Ternyata guanya cukup dalam untuk dijelajahi, jadi aku nggak mau ke dalam karena takutnya nanti aku mati. Setelah itu aku ambilin aja besi-besi yang ada di permukaan cave-nya. Aku dapat 3 wall di sini. Aku akan coba ngebuat jadi bed. Akhirnya aku bisa tidur untuk pertama kali. Bone yang ku dapatkan tadi ku ubah jadi bone meal. Setelah itu aku ke atas untuk numbuhi azaleanya. Ini aku dapat banyak sekali oak log untuk dijadikan material. Ya, banyak dapat ya guys ya. Aku bakar juga besi-besi yang ada dan aku tumbuhi glowberriesnya. Aku akan coba jadikan sumber makanan glowberriesnya nanti. Aku dapat 1 stack lebih. Aku buat iron pickaxe ini yang cukup banyak karena aku akan coba ke bawah untuk mining. Karena sederhana cukup mengganggu, aku matikan aja. Aku ke bawah dan aku jumpa sama mineshaft. Di sini aku jumpa spawner juga di mineshaftnya, yaitu skeleton spawner yang aku dapatkan. Aku bunuhin aja skeletonnya, setelah itu aku jinai aja nih spawner ya, supaya nggak nge-spawn lagi ya guys ya skeletonnya. Aku tutup aja karena di sebelah ada spider spawner. Ini aku dapat channel link buku dan juga name tag. Setelah itu aku ke bawah lagi untuk ke min 58 untuk nyari diamond.
Oke, waktu aku cari-cari ternyata aku dapat lava di sini. Sumber lavanya sangat kita butuhkan untuk ngebuat obsidian dan pembakaran nantinya, guys ya. Oke, karena udah cukup, aku nggak dapat diamond juga. Aku ke atas lagi untuk ngebuat spawner ini menjadi XP skeleton farm. Waktu aku buat skeleton farm, aku jumpa banyak sekali zombie di sini. Jadi aku ke sebelah aja ternyata ada zombie spawner. Dan aku dapat golden apple di chestnya. Ini enchanted golden apple ya, sangat-sangat langka. Aku lanjut lagi untuk buat skeleton farmnya dan akhirnya aku berhasil untuk buat skeleton farm. Ya, kita dapat farming XP di sini. Oh, cukup banyak guys ya. Setelah itu aku ke sebelah untuk ngebuat zombie farmnya. Ini aku udah kasih konsepnya dan aku udah berhasil untuk ngebuat zombie farmnya. Kita dapat 2 farm XP di sini. Setelah itu aku ambilin tanah yang cukup banyak di sini karena aku akan coba ngebuat farm yang cukup besar. Ya, ini aku ambil aja moss. Aku nggak tahu namanya moss block ya. Nggak tahu lah guys ya. Dan claynya ini aku ambil aja. Setelah itu aku ganti dengan dirt karena aku mau buat farm yang cukup besar. Ini farm wheat karena yang ada cuma wheat ya. Oke, aku bakari juga clay yang ada karena aku akan buat brick ya guys ya. Karena aku mau buat bangunan lagi nantinya. Setelah itu aku cangkol aja tanahnya untuk dijadikan tempat nanam. Tulangnya akan kubah jadi bone meal untuk mempercepat pertumbuhan wheatnya. Oke, ini lebih gampang jadinya ya guys ya. Jadi kita nggak bertumpu pada glowberries. Oke, mantap. Setelah itu aku terangi aja world ini supaya nanti waktu aku malam-malam kesini nggak terlalu bahaya kali ya. Aku ambilin brick yang ada di furnace. Setelah itu aku buat roti. Jadi aku nggak bergantung sama glowberries guys. Setelah itu aku ke bawah lagi untuk farming XP. Dan hari 16-nya aku ke bawah ke ketinggian 24. Aku mau ambil banyak sekali besi yang ada di ketinggian 24. Ya, cukup banyak besi yang aku dapatkan akhirnya. Total ada 39. Aku bakar aja besinya, lalu aku ke atas lagi untuk ngambilin kayunya lagi guys ya. Ini aku tanam banyak kali kayu azalea. Setelah itu aku bakar cobblestone untuk dapati stone. Aku mau buat brick guys. Oke, karena udah cukup materialnya, aku buat rumah. Aku gak mau jadi orang gua guys ya. Langsung aja aku buat rumahnya. Ini aku kasih granit dan juga brick. Akhirnya jadinya kayak gini. Ya mantap lah ya, lumayan lah guys. Aku ambil tanah lagi karena aku akan coba memperluas farm aku. Ini farmnya udah cukup luas sebenarnya, tapi aku mau luaskan lagi. Ya, kita taruh dengan broken wall juga supaya lebih cantik lagi guys untuk farmnya. Akhirnya jadinya kayak gini. Mantap lah ya. Oke, setelah itu aku buat diamond pickaxe karena aku bakal ke bawah dulu untuk ngambil obsidian. Waktu aku ngambil obsidiannya, aku hanyut sama air di sini dan aku mati akhirnya guys ya. Ini adalah mati pertama aku di world ini. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, di sini aku udah respawn. Aku buat lagi iron armornya. Ini rugi besi kita lagi kan. Dan diamond, 3 diamond terakhir aku nih aku buat jadi pickaxe guys. Aku ambil obsidian lagi ke bawah lagi guys ya. Setelah dapat 21, aku ke atas dan aku buat roti 1 stack. Aku ambilin besi lagi karena besi aku udah nggak ada. Udah aku buat jadi armor ya. Setelah itu aku buat nether portal. Ini kita pakai obsidiannya. Jangan lupa juga buat shield karena shield aku terbakar dan aku buat golden boot ya. Supaya kita nggak diapain-apain sama piglin. Ya, ini nge-lag guys karena baru masuk aku ke dalam nethernya. Oke, ini aku masuk di biom yang ada magma bloknya. Agak bahaya sih untuk dijelajahi. Jadi aku akan coba pasang blok kayak gini. Jadi kita nggak diserang sama monster-monster yang ada di bawah. Oke, akhirnya aku dapat fortress di sini guys. Aku ke bawah. Dan akhirnya aku jumpai cara untuk masuk ke dalamnya guys ya. Yaitu lompat. Ini sok kreak sebenarnya aku. Nggak ada feather falling aku lom. Waktu aku mana terkena sama babi nih guys. Aku nggak tahu namanya ya. Piglin ya. Pigman namanya guys kalau nggak salah ya. Jadi aku diserang sama pigmannya. Dan aku bunuhin aja pigmannya guys. Akhirnya dia mati. Aku ke arah spawner blaze. Dan aku bunuhin aja blaze-blaze yang ada di fortress ini guys. Oke, kita bunuh-bunuhin dulu. Walaupun aku harus terbakar tapi nggak masalah. Oke, di sini aku udah dapat 3. Dan aku tungguin lagi blaze-nya. Akhirnya aku dapat 8. Dan aku balik aja untuk ke rumah lagi. Ini agak berbahaya karena aku harus lewatin 1 blok gitu aja guys ya. Setelah aku simpan blaze rodnya, aku kembali lagi ke nether untuk cari biome yang lain guys ya. Oke, ini berbahaya kali yang aku lakukan tapi gak masalah karena udah aku perhitungkan ya guys ya. Oke, aku lanjut lagi untuk cari biome lagi. Akhirnya aku dapat biome yang ada endermannya untuk nethernya guys. Aku bunuhi aja endermannya karena aku butuh ender pearl. Di sini aku trading juga sama pigman namanya, piglin ya kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak dapat ender pearlnya. Jadi aku bunuhi aja enderman yang ada. Total di sini aku dapat 2. Akhirnya aku pulang lagi guys. Waktu aku pulang, di sini aku dapat ender pearl lagi 1 waktu ngebunuh enderman.
Setelah itu aku ambil lagi ini wheatnya karena wheatnya udah masak dan aku buat jadi roti. Setelah itu aku jelajahi aja mineshaft yang ada di bawah. Ini mineshaft ada spawnernya ya. Aku bunuhi karena ada banyak skeleton dan juga zombie. Ya cukup mengganggu tapi aku bisa untuk mengatasinya guys. Ya aman ya. Aku dapat diamond juga, aku ambil diamondnya. Dan juga ada banyak sekali mine chart yang ada golden apple-nya. Jangan lupa juga untuk ngancurin spider spawner guys karena agak berbahaya. Di sini aku dapat pumpkin dan aku jalan lagi dapat diamond lagi di sebelah kiri aku tadi. Dan juga aku ambilin besi yang ada guys ya. Mantap nih dapat diamond guys, cukup banyak dapat 3 aku dan juga aku ambilin juga iron-nya. Oke, waktu aku jelajahi ternyata aku ketemu sama skeleton farm lagi. Bukan skeleton farm ya, skeleton spawner. Ya ini agak berbahaya, aku hampir aja mati karena skeletonnya cukup banyak di sana. Aku bunuh-bunuhi aja dan rowku cukup banyak di sini guys ya karena aku punya skeleton spawner. Di sini aku punya mine chart lagi, ada melon seed-nya. Aku datangi lagi nih skeleton farm-nya dan aku dapat banyak sekali melon seed. Aku lanjut mining lagi untuk dapati besi-besinya. Ini cukup banyak dapat besi lah aku di mineshaft ini guys. Oke, akhirnya aku masuk lagi ke tempat yang aman. Setelah itu aku ke atas untuk nyimpan barang-barang aku. Ini 3 diamond aku udah ada guys, nggak apa-apa ya. Oke, aku dapat 3 ender pearl. Aku ubah jadi eye of ender. Setelah itu aku buat roti yang cukup banyak. Aku bakal ke arah stronghold di sini karena aku butuh buku. Dan di sini nggak sugar cane dan juga nggak ada sapi ya. Jadi aku akan coba ke stronghold. Mudah-mudahan ada perpustakaan di strongholdnya. Hari malam, jadi aku tidur di jalan dan aku ketemu sama ruined portal. Aku ambil aja gold blocknya, bukan gold block guys ya, gold block. Nah, aku cari ini nih strongholdnya. Satu mata eye of ender aku tuh hancur. Ya, ini aku ketemu titiknya akhirnya. Aku ke bawah aja langsung guys. Nah, akhirnya aku ketemu sama tempat strongholdnya. Ini aku ketemu sama apple juga, 3 apple di chestnya. Dan akhirnya aku jumpa perpustakaan. Ya, ini aku ambilin aja buku-buku yang ada. Cukup banyak buku yang aku ambil. Total ada 3 stack kalau nggak. Aku juga jumpa portal ender di sini. Aku hancurin aja spawner silverfish-nya lalu aku ke atas. Ini kuasih tanda guys ya supaya lebih gampang untuk jumpai stronghold-nya. Setelah itu aku pulang, ini aku ketemu ruined portal, aku ambil aja blok emasnya. Setelah itu aku jalan lagi keesokan harinya guys ya. Ini aku cari dulu sand dan juga sugar cane. Aku dapat sand tapi sugar cane aku nggak dapat. Aku pulang lagi untuk ambilin XP lagi di skeleton farm aku. Ini aku ketemu sama kentang dan juga tadi dapat ayam ya. Cuman aku nggak sempat untuk nyelamati ayamnya karena nggak bisa, banyak sekali zombie. Aku buat 2 golden apple dan juga aku buat bowl shelf-nya. Setelah itu aku buat enchanting table-nya guys. Enchanting room-nya aku buat di dekat spawner aku supaya lebih gampang aja ya untuk farming XP, jadi nggak turun naik guys. Aku dapat fortune 3 waktu pertama kali nge-enchant dan dapat power 4 juga untuk panah. Setelah itu aku mining lagi untuk dapatin ya diamond guys ya, apalagi guys karena udah dapat fortune 3. Ini aku cukup banyak dapat diamond. Ya kita ambil-ambilin aja guys karena fortune 3 ini sangat-sangat bagus ya. Aku buat pickaxe lagi, setelah itu aku enchant lagi. Ini dapat efisiensi 4 dan unbreaking. Aku simpanin barang-barang aku, setelah itu aku mining lagi. Ya ini aku dapat banyak sekali diamond. Dengan fortune 3 ini lebih enak ya. Total aku dapat 46 diamond. Aku buat full diamond armor. Setelah itu aku ke sebelah. Di sini ada spawner guys ya. Oke, nanti aja dulu kita akan coba buat. Aku farming XP lagi, enchant lagi di sini protection 4 dan juga unbreaking 3 dan protection 4 unbreaking 3 lagi untuk legendnya. Aku farming XP lagi, setelah itu aku enchant lagi. Aku enchant lagi helmetnya dan aku dapat fire protection 4. Akhirnya bisa kalian di layar kalian ya, apa yang ku dapat untuk armor. Aku enchant di sini untuk bow-nya dan ya farming XP lagi ya kalau misalnya nggak dapat lagi guys. Ini paling payah aku dapati lootingnya, nggak dapat lootingnya ya. Ini dapat band arpod 5 dan aku buat aja untuk spider farmnya karena udah dapat band arpod 5 guys ya. Oke, kita akan coba farming XP lagi di spider farm ini. Sekalian dapati string ya untuk ngebuat band nanti untuk nyari nether apa nih, cenderbreeze ya, netherite. Nah ini aku kekurangan lapis lazuli ya sampean ya. Oke, aku farming XP lagi. Ini akhirnya aku dapat sweeping edge, ben arpon nggak dapat terus ini guys. Capek nyarinya sampai penuh udah chest skeleton aku ya. Akhirnya aku dapat looting 3. Aku combine sama sharpness 4. Ini akhirnya dan dapat infinity juga ya dari skeleton spawner ini. Oke guys, di sini aku udah cukup siap. Ya, ini ada looting 3 ya. Kita bakal ke fortress untuk nyari kepala wither. Ya. Oke, kita bakal perang di sini ya.
Aku mulai untuk jelajahi fortress ini. Aku bunuh-bunuhi withernya. Cukup payah ya fortressnya ya. Karena aku main di level hard dan juga bukan hardcore, hard ya guys ya. Kalau hardcore nggak bisa spawn lagi kita. Ya ini cukup lama untuk nyari kepala withernya, agak alot dan aku hampir mati di sini. Untung aku dapat enchanting golden apple ya yang di zombie spawner kemarin. Ini aku bunuhi aja nih wither guys. Oke, aman masih. Aku ambilin nether wart-nya dan juga soul sand-nya. Aku bunuh-bunuhi wither, cukup banyak withernya asli dah. Akhirnya aku mendapat kepala wither pertama aku. Ya ini udah dapat satu. Aku bunuh-bunuhi lagi withernya. Walaupun ini cukup alot ya, karena aku agak payah untuk dapatin kepala withernya. Aku balik lagi ke rumah sampean karena makanan aku, rotinya ini tinggal dua. Aku buat roti lagi satu stack dan aku buat satu stack lagi. Total aku dapat banyak sekali roti di sini. Aku bunuh-bunuhi wither lagi dan ini aku diserang sama sekelompok piglin karena ngemukul kawannya ya. Ini preman neraka nih guys, preman nether. Aku bunuhi aja walaupun aku hampir mati di sini. Mereka keroyokan tapi aku bisa menyelamatkan diri aku guys. Ya, ini kita bunuh-bunuh aja pelan-pelan karena aku ada sweeping edge juga untuk diamond sword aku. Akhirnya mereka mati. Oke, aku nggak jadi mati. Ini dapat kepala wither yang kedua dan akhirnya aku dapat yang ketiga di sini. Karena aku lagi ngedubbing ya, jadi otomatis aku tahu guys. Oke, mantap. Aku balik pulang karena aku udah dapat 3 kepala wither. Oke, kita pulang guys. Banyak sekali magma block di sini ya, tolong. Aku simpan-simpan nih barang-barangnya. Lalu aku kembali lagi ke Nether karena aku akan coba cari Ender Pearl. Nah, waktu nyari Ender Pearl ini sekalian juga aku ambilin gold nuggetnya. Kita buat jadi gold bar nanti ya guys ya. Gold ingat namanya. Aku bakal trading juga sama Piglin untuk dapatin Ender Pearl. Di sini aku dapat Ender Pearl. Oke, aku bunuh-bunuh juga Ender Man-nya. Ini dapat 7. Aku ambil lagi ini karena aku punya fortune ya, jadi lebih gampang guys, lebih dapat banyak sekali emas. Oke, ini gold nuggetnya jangan lupa diambil guys. Oke, total aku dapat 10 semuanya. Oke, kita bakal balik lagi ke rumah dan aku buat jadi 8 Ender Pearl. Ini aku perbaiki semua armor aku lalu aku kembali ke stronghold-nya karena aku akan coba ngalahkan Ender Dragon. Oke guys, kita buka dulu Ender portalnya lalu aku masuk ke dalam ya. Nah, oke, ini agak misah sama apanya? Kayak tempat spawn-nya tuh misah guys ya. Aku hancuri aja Ender kristalnya. Ini cukup banyak ender kristalnya, kita hancur-hancur guys, sabar. Akhirnya setelah hancur semua ender kristalnya, aku bunuh ender dragonnya. Oke, sampai dia mati ya. Ternyata betul kata kalian, kalau mukul di kepala itu lebih sakit daripada mukul di badan. Oke, mantap. Aku dapat banyak sekali XP, aku ambilin telur naganya, lalu aku spawn wither di bawah tempat masuk, tempat keluar ya, tempat keluar dari dimensi ini guys. Oke, mantap, aku dapat Nether Star. Setelah itu aku masuk aja. Kenapa aku nggak ke NCT? Takutnya aku mati guys ya, bukan apa. Aku ke bawah untuk enchant lagi. Mumpung XP aku lagi banyak. Ini aku target aku Silk Touch. Akhirnya aku dapat Silk Touch dengan efisiensi 4. Aku ambil aja batu-batu yang ada. Mumpung ada Silk Touchnya guys. Setelah itu aku bakar clay lagi untuk dapatin brick lagi yang cukup banyak. Karena aku mau ngebangun lagi guys. Sabar dulu ya. Aku buat bricknya. Setelah itu aku tanam ini. Ku kasih azalea lagi ya. Dan aku ambilin oak-oak locknya. Ini kita butuh oak lock ini karena aku mau buat bangunan lagi setelah ini. Oke, aku ambilin kayu yang cukup banyak. Setelah itu aku bakal enchant lagi diamond axe ini. Aku disenchant dapat silk touch dan ini dapat efisiensi 4 dan unbreaking 3. Aku ambilin tanah-tanah yang ada dan juga mosi ini ya. Aku lupa nih, box moss block namanya ya. Aku buat ubah jadi tanah ya. Setelah itu aku buat jadi farm. Ya, aku mau buat farm kentang dan juga carrot karena aku udah punya zombie spawner yang ngedrop kentang dan juga carrot, guys. Aku tanami aja dan aku kasih bone meal supaya lebih gampang dan lebih cepat untuk tumbuhnya ya. Setelah itu aku buat jalan dan aku kasih juga dengan ini rerumputan ala last cave-nya. Oke, aku buat storage room juga dan juga bakal aku buat kayak beacon nanti di sini. Oke, kita bakal buat dulu, guys. Ini awalannya, sabar dulu. Mulai kita ke pembangunan atapnya. Atapnya aku buat cukup rumit di sini. Oke, kita buat dulu guys dan aku kasih juga untuk ujungnya ya. Ini kayak ada sela lagi guys. Cantik kali pokoknya atapnya, bisa kalian lihat sendiri. Oke, untuk tempat nyimpannya, chestnya ini aku buat kayak gini, kayak ada lemari. Setelah itu aku buat beacon. Oke, beaconnya segini aja, 9 aja untuk blok besinya. Aku nggak mau terlalu besar lah. Aku kembali ke Nether lagi. Aku bakal cari dulu Netherite ya. Ke bawah dulu guys, sabar dulu. Aku bakal ke bawah ke ketinggian 15.
Setelah itu aku buat lorong, aku buat white bed dan aku ledak-ledaki aja. Ya, ini dapat netherite lagi. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, pelan-pelan kita nganyar netherite, guys. 5 ya. Dan ini kita ledaki lagi, guys. Akhirnya di sini aku dapat 6 netherite. Oke, aku bakal ke atas lagi untuk ambilin wall lagi, guys, karena wall aku kurang ya. Aku simpan ini lagi dan aku kembali ke spider spawner untuk ngambil string lagi untuk jadikan wall. Oke, akhirnya ini dapat 60 wall. Aku balik lagi ke tempat ambil netherite ini, bukan tempat ambil ya, tempat mining netherite-nya, guys. Dapat 2, aku buat white bed lagi, setelah itu aku ledak-ledaki lagi. Aku ambil netherite lagi, guys, dapat 3 ini ya. Oke, sabar, hati-hati kita, guys. Lavanya cukup mengerikan ya. Aku buat ini dapat 5 dan akhirnya 6. Total kita udah cukup nih ngebuatnya. Dapat 1 lagi, 7 ya. Aku kembali lagi ke tempat spawn aku. Ini ada wandering trader. Bayangkan di nether ada wandering trader. Tolong. Aku bakari 12 ancient debrisnya. Setelah itu aku buat jadi netherite. Ingat, aku lapisi 3 armor aku yang dibawa semua, chest plate, legend dan juga sepatu ya. Aku lapisi semua dengan netherite. Oke, okay, guys, nggak full netherite tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Karena aku cuma dapat 12. Oke lah guys, mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Walaupun aku cuman helmet ya yang diamond ya, yang bawah netherite semua, nggak apa lah guys. Aku udah buat farm potato, farm wheat dan juga farm carrot di sini. Oke, storage room ada guys ya, rumah dan lain-lain lah ya pokoknya ya. Aduh, capek lah pokoknya buat 100 hari di sini. Ini aja rumah aku belum siap lagi ya untuk dekorasinya. Nanti aja lah guys ya, karena aku main sendiri juga. Ya udah, maklumin aja guys ya. Oke guys, mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.